antar kue dulu ke warung ya. Tante mau antar kue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya cuma mau bicara tentang wira usaha. Ya kan, dari tahun kemarin itu kan pandemi ya, COVID, tidak menutup mata kita satu dunia ini mengalami COVID-19. Akhirnya berdampak pada sektor perekonomian, di mana para pekerja ada yang dirumahkan, ya, terus yang belum kerja aja juga masih susah nyari kerja, yang udah kerja dirumahkan. Jadi makin banyaklah pengangguran. Dampak tersebut kena juga ke adik ipar saya. Dia punya keahlian atau skill itu salon ya, potong rambut, kering bat, semuanya deh yang berbau-bau salon. Terus juga dia akhirnya dirumahkan, sampai hari ini dia masih belum kerja lagi. Akhirnya dia buka salon sendiri di rumah, atau bisa juga salon keliling. Dan di samping itu juga dia usaha bikin kue gabin. Dia titip-titip ke warung-warung, awalnya itu cuma satu warung, dua warung. Akhirnya sekarang ada 10 warung yang mau menerima kue gabin dia. Kue gabinnya itu bisnis kue gabinnya, bisnis kue-kuenya, kadang-kadang kue-kue kering yang dia beli bal-balan, terus dia plastik-plastikin lagi seperti itu. Kalau kue gabin itu dia bikin sendiri. Nanti lihat ya bagaimana cara bikinnya. Ini mungkin bisa jadi salah satu ide usaha buat semuanya yang mau bangkit dari keterpurukan perekonomian. Baik, saksikan bagaimana cara membuat gabin ala adik ipar saya. Terima kasih. Guys, kita mau bikin kue gabin. Ini bahan-bahannya ya. Ada tape, garam, terigu, susu, gula, dan rotinya. Proses pembuatannya ikutin ya. Pertama, kita bikin adonannya, tapenya dulu ya. Tuh, diaduk-aduk sampai mengental gitu. Setelah pakein susu, kita pakein terigu ya. Terigunya juga protein rendah gitu. Itu sampai padat ya teman-teman, selera juga. Kalau misalnya itu kan tergantung susunya tadi yang kita udah taruhin, jadi sampai benar-benar kalis, terus sampai benar-benar bisa dicetak untuk adonannya. Sekarang udah padat ya teman-teman tuh, sampai ini ya, lumayan ya, ini segini nggak kelembekan dan nggak kekerasan, jadi pas lah, jadi nggak bakalan buyar kalau misalnya nanti digoreng ya. Kita siapin biskuitnya dulu dan baru kita adonin ya teman-teman. Oke sih. Ini ya, ini aku ambil ininya ya. Satu lagi biskuitnya tumpuk ya, aku nggak pakai yang ada gulanya di dalam, jadi luarnya itu yang nggak pakai gula teman-teman ya. Nih diginiin, kita rapihin kayak gini, rapihin lagi kayak gini, pokoknya sampai selesai ya. Ditaruh deh di sini. Kita udah selesai nih. Hai. Ya. Sekarang tinggal proses penggorengannya. Guys, kita proses penggorengan ya. Kita mau goreng nih. Selesai.
sampai selesai ya. Tinggal kita kirim aja ya kue gabinnya. Oke, ditunggu pengirimannya. Ikutin aku terus ya. Ntar kue dulu keluar dulu. Ya. Mantep. Mau antar kue. Ya, ayo, jadi ada dua nih. Ya, makasih ya.